Sobat AAT, dimanapun Anda berada, pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Tras. Baik, sebagaimana kita berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Nasional GNPK, Sumatera Selatan akan melaksanakan musdalut, musyawarah daerah luar biasa. Dikarenakan pada ketua yang lama diberhentikan dengan SK oleh DPN Pusat, kami atas nama saya sebagai Tony Pauji, Ketua Steering Committee, insya Allah besok akan kita melaksanakan musdalut ini, yang nanti akan dihadiri oleh pertama Dewan Pimpinan Nasional DPN GNPK, Dewan Pimpinan Pusat Provinsi Sumatera Selatan, dan Dewan Pimpinan Kota Kabupaten Kota. Nah, pelaksanaan ini akan dibuka nanti oleh Ketua Umum DPN Pusat dengan peserta-peserta lebih kurang ada 15 peserta hak suara. Kalau kita tinjau dari peserta-pesertanya lebih kurang 20-30. Karena sampai detik ini kita masih nunggu peserta-peserta dari daerah lain, ya, terutama kabupaten kota. Nah, tujuan dari kita mengadakan musdalut ini, pertama-tama kita memilih ketua yang representatif, ketua baru kita, yang akan kita laksanakan besok musdalut di Bestong Hotel. Pertama kita mengadakan pemilihan ketua. Nah, untuk ketua ini sampai detik ini kita menerima ada 3 calon. Pertama Bapak Tantowi SHMH, kedua Bapak Ainul Yakin, dan ketiga Pak Amin Tras. Nah, ketiga inilah nanti akan bersaing dalam pemilihan kita nanti. Kami atas nama Steering Committee netral, dan akan kita melaksanakan musda ini, kita akan memimpinnya bersama teman-teman sekalian. Itu saja kami sampaikan, terima kasih. Ya, kita kedepannya mengharapkan GNPK, pertama kita konsolidasi organisasi dulu, mulai tingkat-tingkat di kabupaten kota, kita menyusun pengurus di PP kita Sumatera Selatan ini, kita harapkan yang lebih baik, lebih bagus lagi. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, lonceng, like, share, komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.